Indama tas'alu alu ketika bertanya al-bikru perawan ma ashalwat ayatin posisi apa yang paling mudah lil jima'i untuk berjima? Au alal akol atau paling tidaknya layu' limuha tidak menjadikan ia nyeri atau kesakitan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sahabat-sahabati para pecinta kajian di vlog dan ngaji Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji Di antara posisi atau gaya Gaya dalam melakukan aktivitas al-jima' Yang paling cocok paling memudahkan lil bikri untuk perawan. Apa itu? Mari kita simak kajiannya. Mohon tetap berfikiran positif, tidak usah negatif thinking. Amalkan ilmu ini bersama yang halal. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ashal wat ayatin lil jima'i lil bikri. Ma ashal wat ayatin. Apa posisi yang paling mudah lil jima'i untuk berjima lil bikri bagi perawan? Abhasu aku mencari anwat ayati jima'in Mencari tentang posisi jima biduni alamin dengan tanpa rasa nyeri Fakot nasohatni ternyata menasehatiku Sodikoti teman perempuanku biwat ayatis sujudi dengan menggunakan posisi sujud Filjimai dalam berjima Walakin nani tetapi aku sya'urtu aku merasa Annaha bahwasannya posisi sujud Atau dalam bahasa yang lain ini disebut posisi dogi style Mu'limatun adalah membuat nyeri Aku merasa nyeri dengan posisi ini Fama afudholu wat ayatin Terus posisi apa yang paling utama Lil jimai dalam melakukan aktivitas al jimak Lil bikri bagi perawan Untuk menjawab pertanyaan ini Kita akan menjawab dengan apa yang disampaikan oleh Hibbah Al-Hassasina Yumkinuki memungkinkan untukmu Ikhthiaru memilih posisi apapun murihatin yang menyenangkan. Latu sabibu yang tidak menyebabkan al-inzi aja terganggu gangguan laki mengganggumu sawa unkanadalika baik posisi itu bil istilqai dengan terlentang ala di atas punggungmu am ala batniki atau di atas perutmu kalau istilqa ala zahriki terlentang kalau ala batniki berarti telungkup am ala jambiki atau kamu tidur miring posisi digarap miring padahal hibah al-hassasina ini seorang pakar kamalam tubayin sebagaimana belum ada penjelasan al dari sekian referensi wadirosat dan beberapa penelitian allati atau alaiha yang aku kaji anna hunaka bahwasannya di sana ayyuat ayatin posisi muayyanatin tertentu yang bihal atibba'u yang dianjurkan oleh para dokter indamu marosatil jima'i ketika mempraktikkan jima' awal lima pada awal permulaan. Jadi kalau katanya hibah al hasanisa ini, ya kamu boleh menggunakan posisi apapun. Yang penting posisi itu menyenangkan, tidak mengganggumu, baik itu terlentang atau telungkup atau menyamping. Karena menurut pengakuan hibah al hasasina itu belum ada referensi penelitian yang dia kaji kalau di situ ada posisi tertentu yang dianjurkan oleh para dokter ketika berjima pertama kali, itu enggak ada menurut dia. Fahadha adapun ini yakhtalifu berbeda min imra'atin dari satu perempuan li'khra dengan perempuan yang lain. Tapi kalau kita melacak pada kajian yang lain, yajibu harus ala zauji bagi sang suami. Ayahku ma melakukan bi ikhtiyari lawat ilmu nasibi untuk memilih posisi yang tepat alladhi yusaidu posisi yang membantu alal jima'i pada perjimaannya bi syakli sahihi dengan bentuk yang benar fi awwalil marati di awal mula melakukan al jima wa yufaddalu dan dianjurkan ikhtiyarul awdai memilih beberapa posisi beberapa gaya allati yakunu fiha al ilaju yang dalam posisi ini bisa terjadi al ilaju penetrasi atau masuknya az zakar ke dalam farji bisyaklin kamilin dengan bentuk yang sempurna wadzalika hal itu dilakukan hatta yatamakkana hingga bisa az-zawju suami minat takhallusi terbebaskan minal ghisya dari selaput darah bisyaklin sari'in dengan bentuk yang cepat. Jadi kalau versi kitab ini, malah yang baik itu cari posisi yang bisa betul-betul segera bisa masuk. Sehingga urusan sakit dan nyeri ini urusannya segera selesai begitu loh. Wa min tilkal di antara posisi-posisi tersebut, huwal wat'ut taqlidi adalah posisi klasik wal masyhur bainal katsir min ashkhas dan posisi ini termasuk posisi atau gaya yang sudah viral, sudah terkenal, sudah masyhur di kalangan para pasangan suami istri. Wa huwa allazi taqumu fihi al mar'atu ala mantiqatiz dhahri. Di mana cara mempraktikkan posisi ini, istrinya tidur terlentang ومن ثم تقوم برفع منطقة الركبة وفتح الساقين kemudian setelah itu sang istri akan mengangkat wilayah lututnya diangkat kedua lutut berarti diangkat kedua kaki menekuk begitu wafat hisaqa ini dan membuka kedua kakinya wa yaqumu azwaju biddukhuli bainatil dan di tempat yang sudah terbuka ini sang suami melakukan biddukhuli dukhul biddukhuli penetrasi aw yumkinu atau memungkinkan ikhtiaru ba'dil awdha'il ukhra memilih sebagian posisi atau gaya yang lain seperti apa itu wallati mim aljulus al ala ahadith tawilat di antara posisi atau gaya itu duduk di atas salah satu meja atau kursi panjang. Kemudian wayakumuzaujubil ilaj lalu sang suami ketika duduk di atas sofa panjang, kursi panjang atau kasur panjang, ini sang suami melakukan al ilaj penetrasi atau memasukkan azakar ilal farji ke dalam farjinya istri posisi ini posisi di mana sang suami itu duduk kemudian istri mendudukinya. Faham ya? Semoga bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin.